respon. Kalau saya lihat tenaga kesehatan yang sudah cukup, karena Bapak targetnya sehari itu sudah bisa 3.000, itu sudah saya kira sudah luar biasa. Hanya pendekatan kepada masyarakat yang masih belum mau divaksin ini perlu pendekatan Pak Bupati dengan mendekati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mereka mau dilaksanakan vaksin. Tapi saya apresiasi Pak Bupati, Pak Kadinkes, kalau kita lihat kasus konfirmasi secara nasional Bapak turun drastis. Dari level 4 ke level 3 hanya saat ini menjadi 95,82.